Saya berpikir, apa yang bisa saya berikan terhadap dunia bulu tangkis setelah saya berhenti menjadi seorang atlet profesional? Harapan saya tentunya prestasi bulu tangkis Indonesia akan terus berjaya di dunia internasional. Saya gantung raket di tahun 98, tapi saya masih ingin terus berkontribusi terhadap dunia bulu tangkis. Dan akhirnya, saya diberi tanggung jawab sebagai Ketua Bidang Pembinaan Prestasi oleh PBSI. Tanggung jawab baru, perjuangan baru untuk masa depan bulu tangkis Indonesia. Lewat tanggung jawab ini, saya yakin saya bisa mencapai tujuan saya. Memang bukan hal yang mudah, tapi keyakinan saya mengatakan bahwa prestasi bulu tangkis Indonesia akan terus berjaya. Keyakinan dan kepercayaan saya terhadap atlet-atlet muda sangat besar. Keyakinan untuk menjadi juara dan menjadi yang terbaik dimulai dari saya. Kemudian, mereka yang akan meneruskannya.